Hai geng, ketemu lagi di channel YouTube Ici Pari. Hari ini aku ada short trip ke tempat wisata yang ada di Barelang, yaitu di desa alam yang letaknya di Galang Baru, geng. Ngomong-ngomong tentang Barelang, buat teman-teman yang ada di Batam, of course pasti sudah tidak asing lagi dengan jembatan Barelang ini. Jembatan ini menghubungkan 6 pulau yang 3 diantaranya pulau terbesar yaitu Batam, Rempang, dan Galang. Nah, hari ini aku berkunjung ke Veranta Cafe di Desa Alam yang letaknya di Galang, pas di ujung Galang yang disebut Galang Baru, geng. Jarak tempuh dari kota Batam ke sini sekitar 1 jam 15 menit. Nah, kalau kalian ke kafe ini, pasti kalian gak nyesel deh. Karena nuansa kafe ini udah seperti resort feel banget. Ala-ala Bali gitu, geng. Jadi cocok banget untuk refreshing dan menghabiskan waktu santai kalian, geng. Veranta Cafe di Desa Alam ini lumayan baru dibuka, geng, mulai 1 November 2020 yang lalu. Dan bukanya setiap hari weekday dan weekend sampai jam 8 malam, geng. Nah, di sini itu tempatnya luas banget, banyak sitting area, jadi cocok nih tinggal pilih aja mau bersantai di mana. Dan pastinya semua yang berkunjung ke Desa Alam ini banyak banget foto-foto cantiknya, kan? Karena memang banyak spot-spot yang Instagramable di sini, geng. Best time untuk berkunjung ke Desa Alam ini pagi-pagi untuk breakfast, karena lebih nggak rame, jadi nggak waiting list, atau sekitar mendekati sunset karena view-nya bagus banget. Dan di sini juga tersedia makanan santai atau ringan dan juga makanan berat. Nah, hari ini aku mencoba makanan ringannya yang menjadi favorit di kafe ini, geng, yaitu tahu bom. Wah, namanya menyeramkan ya, tapi tahunya enak kok. Ada juga jamur crispy dan kentang goreng. Oke, geng, sampai di sini dulu jumpa kita ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and comment ya. Dan jangan lupa di-share. Thank you. Bye-bye.
Bye.